Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kicomania. Sampai jumpa kembali di Rispa Kicomedan Channel. 180 detik kali ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya perotolan rajin ngeriwik dan cepat ngeplong. Sahabat Kicomania, perotolan ngeriwik itu normal, tapi kalau pengen ngeriwik dan cepat ngeplong, itu ada caranya. Apa itu? Buat perotolan senyaman mungkin. Caranya, yang pertama, bawa trotolan harus cukup nutrisi dan vitamin. Yang kedua, lalu lakukan treatment mandi jemur secara rutin. Mandi cukup 3 kali seminggu. Penjemuran dilakukan 15 menit pagi dan sore, itu sudah cukup. Yang ketiga, pemberian pakan jangan sampai terlalu kenyang, bahkan tersisa di cepuk pakan. Ini kurang baik. Ibaratnya berhenti sebelum kenyang. Kapan sebetulnya waktu kita melatih trotolan untuk ngeriwik dan ngeplong serta mengeluarkan isian yang sudah dia rekam saat kita memasternya? Waktu yang tepat adalah pukul 11 sampai dengan 2 siang. Caranya, buka kerodong, terus kemudian beri setengah sendok kroto. Ingat, kroto yang bagus. Kemudian gantung di tempat yang teduh dan ada sedikit tiupan anginnya. Mau di tempat sepi, di tempat ramai, itu nggak ada masalah. Yang jelas, digantung di tempat yang teduh dan ada tiupan anginnya. Lakukan ini secara terus-menerus, mulai dari jam 11 sampai dengan jam 2 siang. Ketika trotolan mulai merasa nyaman, maka dia akan mencoba mengeluarkan riwikan-riwikan dan suara-suara ngeplong untuk mengeluarkan hasil suara-suara yang telah dia rekam. Jadi sahabat Kicomania, caranya sebetulnya sangat simpel. Silakan selamat mencoba. Insyaallah trotolan bakalan rajin ngeriwik dan mulai ngeplong. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.